Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan yang sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan untuk teman-teman yang Muslim, seagama, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya. Nah, pada video kali ini saya punya kabar bagus sekali yang teman-teman tunggu selama ini, yaitu launching audio MP3 visualisasi dan afirmasi magnet uang begitu. Nah, afirmasi ini yang berupa audio ya, saya format berupa audio MP3 berisi suara saya yang menyajikan afirmasi-afirmasi positif tentang keberlimpahan dan kemakmuran finansial begitu. Dan di dalamnya sebetulnya tidak hanya berupa afirmasi ya, tapi ada bimbingan relaksasi terlebih dahulu, kemudian bimbingan untuk bervisualisasi kreatif. Setelah itu baru saya menyampaikan afirmasi-afirmasi positifnya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya audio MP3 yang ini ya, yang saya launching ini tidak sama dengan audio yang sebelumnya di sini. Kalau versi yang lama ini Anda langsung mengucapkannya ya, tanpa harus direkam. Kemudian yang kedua juga sama, yaitu menggunakan rekaman suara saya. Tetapi bedanya apa dengan yang terbaru ini? Bedanya adalah ini gabungan antara visualisasi dengan afirmasi begitu. Kalau yang dua sebelumnya itu hanya afirmasi saja, ya nggak ada visualisasinya. Tetapi yang terbaru ini saya gabungkan antara bervisualisasi kreatif yang tentunya dengan saya pandu di dalam audio ini. Kemudian setelah itu Anda diarahkan untuk mendengarkan afirmasi-afirmasi positif tentang keberlimpahan dan kesuksesan finansial seperti itu. Nah, terus terang saja, saya membuat audio ini sebetulnya untuk diri saya pribadi begitu. Saya coba-coba, saya iseng-iseng, tapi saya mencoba bagaimana caranya agar bisa memprogram pikiran bawah sadar dengan cara yang nyaman, dengan cara yang santai, tetapi hasilnya bagus. Dan alhamdulillah, meskipun hasilnya belum seoptimal mungkin, tetapi sudah ada tanda-tanda keberhasilannya. Artinya apa? Paling tidak saya bermental kaya, saya merasa lebih berkelimpahan, saya merasa lebih mudah untuk bersyukur, saya merasa lebih mudah untuk mendapatkan keuangan finansial. Ya, ini sedikit cerita ya, kalau saya beli barang-barang yang sedikit agak mahal, meskipun bagi orang kaya itu nggak mahal ya, seperti laptop yang harganya 5 juta atau alat fitness yang harganya 3 juta. Bapak saya atau ibu saya sering bilang, kamu dapat duit dari mana kok bisa membeli barang-barang ini, begitu. Nah, sebetulnya saya pribadi ini ya hidup di keluarga yang ekonominya pas-pasan ya, atau ekonomi tingkat menengah ke bawah lah ya. Kenapa? Karena secara mentalitas mereka itu masih kurang sehat masalah finansial. Misalkan mengatakan begini, uang itu sumber dari segala macam masalah dan sebagainya, yang dimana hal ini berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi keluarga yang kurang begitu maksimal. Jadi bisa dikatakan ekonominya masih pas-pasan ya, menengah ke bawah begitu. Tapi saya bersyukur, saya pribadi bersyukur, saya sudah pernah belajar hipnosis, hipnoterapi, kemudian NLP, motivasi, pemberdayaan diri, dan macam-macam ilmu tentang mind teknologi. Nah, di sini saya bisa memprogram bagaimana caranya agar lebih berkelimpahan, bisa mengubah nasib keluarga, seperti itu. Nah, memang sih nggak sama dengan orang-orang yang hidupnya di kalangan keluarga yang kaya ya, atau keluarga yang memang mereka punya karakter bermental kaya. Mereka tidak pernah mendengarkan afirmasi seperti ini, tidak. Tetapi mereka lingkungannya sudah sangat mendukung. Orang tuanya, keluarganya, atau mungkin teman-temannya sudah mendukung masalah kesuksesan finansial ini. Jadi mereka tak perlu dengan visualisasi, tidak perlu afirmasi, tapi mereka sudah terprogram dari kecil, sudah terkondisikan mentalnya untuk berkelimpahan, untuk menjadi kaya begitu. Tetapi orang-orang seperti saya ini, di mana lingkungan masyarakatnya, keluarga saya, ya, itu rata-rata tingkat ekonominya menengah ke bawah. Jadi masalah finansial mereka ini pas-pasan begitu. Nah, saya membuat program ini tujuannya adalah agar saya bisa merubah kehidupan saya pribadi, khususnya merubah keadaan keluarga saya supaya lebih mapan secara finansial begitu. Dan alhamdulillah ya,
Paling tidak saya merasa lebih kaya ya, belajar sedikit demi sedikit memprogram pikiran bawah sadar ya, supaya bermental kaya ya, tidak miskin-miskin amat. Meskipun saya kalau dibilang miskin ya nggak miskin ya, kalau dibilang kaya ya nggak kaya, tapi saya sudah bisa membeli apapun yang saya inginkan begitu, meskipun harganya mungkin bagi Anda yang mungkin masih terlalu murah, misalkan laptop 5 juta atau HP 2 juta, kemudian televisi cuma 1 juta lebih dan seterusnya. Nah, masalah ini tentunya setiap orang itu berbeda-beda, tetapi paling tidak sudah ada peningkatan finansial yang jauh lebih baik daripada sebelumnya begitu. Ini semuanya saya dapatkan dari program mental kekayaan yang saya buat sendiri, dan teman-teman juga bisa mendapatkannya dari saya begitu. Kalau perlu, kalau tidak perlu ya nggak usah, nggak apa-apa. Ini saya hanya berbagi pengalaman saja. Supaya apa? Teman-teman tahu bagaimana cara memprogram pikiran bawah sadar tentang kelimpahan finansial seperti itu. Nah, kalau dibilang saya kaya juga nggak kaya-kaya amat, tapi saya selalu punya kecukupan finansial yang setiap bulannya bisa dikatakan lebih lah ya, dan bisa mencukupi keluarga, bisa membelikan sandang pangan kepada anak istri seperti itu. Dan tentunya tidak dikatakan miskin, tapi dikatakan kecukupan. Meskipun saya belum menjadi orang kaya, tapi dalam batin saya akan menjadi orang kaya, bermental kelimpahan, bermental kaya dengan usaha yang profesional. Nah, teman-teman bisa mendapatkan audio ini kalau mau, kalau nggak mau ya nggak masalah. Kenapa? Karena sebelumnya saya sudah membuat dua versi audio magnet uang di sini ya, bisa teman-teman dapatkan secara gratis. Nah, tetapi audio yang baru ini teman-teman ya mohon maaf tidak saya gratiskan seperti dua video sebelumnya. Kenapa? Karena di sini saya membuat itu tentunya ada biaya laptop atau biaya software aplikasinya, ada biaya waktu ya, tenaga, pemikiran yang tidak sebentar begitu. Bahkan modal saya itu adalah NLP dan hipnosis, di mana kedua keilmuan ini pun didapat tidak hanya dari membaca buku saja nggak cukup, tapi mengikuti pelatihan yang berbayar, saya sedikit mahal begitu. Nah, kenapa? Karena begini, sebetulnya NLP dan hipnosis ini bisa sangat membantu diri kita untuk bisa memprogram ulang ya, program-program yang kurang memberdayakan diganti atau di-replace dengan program baru yang jauh lebih memberdayakan, dengan program baru yang bisa menumbuhkan diri kita menjadi orang yang lebih jauh lebih sukses seperti itu. Nah, teman-teman nanti bisa mendapatkan produk ini, caranya apa? Lihat saja di deskripsi, di situ ada panduannya. Ya, nanti bisa calling saya atau WA saya. Nah, yang perlu diperhatikan nanti bagaimana cara menggunakan produk ini, caranya adalah cukup dengarkan selama 1 minggu saja begitu, kemudian lihat hasilnya bagaimana ya. Kalau belum ada hasilnya, maka 1 minggu kemudian dengarkan lagi. Kalau belum ada hasilnya, maka baca e-booknya seperti apa. Di situ sudah ada panduannya yang saya menjelaskan, kemungkinan ada limiting belief atau mental block yang menghambat keberhasilan dari audio ini terhadap diri Anda. Nah, cara-cara mengatasi mental block saya sudah tuliskan di dalam e-book ini. Supaya hasilnya bisa optimal, hasilnya bisa semaksimal mungkin, maka Anda harus betul-betul intensif dalam mendengarkannya begitu. Meskipun nantinya ketiduran tidak masalah, ada strateginya untuk mengatasi hal tersebut begitu ya. Baik teman-teman, silakan lihat di deskripsi bagaimana cara mendapatkannya. Dan sekali lagi, kalau teman-teman butuh silahkan, kalau teman-teman nggak butuh nggak apa-apa ya, tidak memaksa. Harganya pun saya tidak menjualnya dengan harga yang mahal, tetapi saya menjualnya dengan harga berapapun yang teman-teman bisa. Misalkan 100 ribu ya boleh, atau 60 ribu ya boleh, 20 ribu boleh, atau mungkin kalau teman-teman lagi bokek banget dan butuh produk ini, 10 ribu pun juga nggak apa-apa begitu. Nah, kenapa? Karena begini, saya tahu teman-teman banyak yang membutuhkan produk ini, meskipun saya sudah buat gratis ya, tapi tetap saja masih banyak yang ingin mendapatkan yang jauh lebih baik lagi begitu, supaya lebih mudah untuk memprogram pikiran bawah sadar menjadi program-program yang jauh lebih memberdayakan, program yang lebih mudah untuk diterapkan pada diri kita sendiri begitu. Oke, itu aja ya.
Teman-teman silahkan yang mau monggo, yang tidak mau ada dua lagi yang gratis di sini. Nah, saya tunggu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.